Video shot Imlek yang ke-10. Nah, jadi masakan dari Cafe Bisnis Emas. Ikan kaleng dan bumbunya dari dikabulasi dengan bumbu ikan kaleng, bumbu mie, dan bumbu dari pribadi, ya, bumbu dari Cafe Bisnis Emas. Video short, nasi panas, sayur panas, kuahnya panas, ya, serba panas, ya. Nah, jadi ini Cafe Bisnis Emas hot masakannya, ya, luar biasa, ya. Nah, ini untuk buka puasa, ya, rencana setengah hari, ya. Nah, karena ya ini ya setengah hari ya, karena berhubung ada halangan kondisi badan ya, jadi bangunnya agak siang, jadi otomatis puasanya setengah hari, puasa minum air saja ya. Sekian, videonya lebih dari 1 menit, ini bukan video short lagi ya, memang video short video pendek tapi udah kelewatan tadi ya. Sekali lagi di video ya. Nah, ini jadi nggak taunya ada acara puasa ya, kondisi masih batuk-batuk pilek ini. Tapi puasanya minum air putih saja. Saya jamin saya pasti tahan, habis ini kerja lagi ya. Mudah-mudahan hujan tidak ada ya, hujan berhenti maksudnya ya. Kalau hujannya lebat kayak kemarin, seharian tidak kerja ya. Nah, sekian dulu video shortnya Imlek yang ke-10 ini ya, terakhir ya, untuk YouTube Imlek ke-10 nya saya selesai, mungkin nanti cap gome, 5 hari lagi cap gome. Sekian, terima kasih, semoga Anda puas tontonnya ya. Tadi saya sudah coba, kuahnya enak. Pasti ikannya enak juga karena ikannya besar ini. Jadi besar ikannya ya, ikan tenggiri miripnya ya. Sekian dulu, semoga Anda puas, dan video ini kalau Anda puas tonton, Anda tekan subscribe-nya ya. Sekian, terima kasih.